Indahnya bulan tak seindah wajahmu manis. Konten everywhere. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lesti Bilar tampil memukau di malam hari ini, apalagi saat menunjukkan cincinnya. Ya, dia, Lesti dan Bilar, menghebohkan dan menarik perhatian para penggemar hingga sahabat-sahabat lainnya saat ia membacakan pernikahan terkis di acara Kiss Award 2020. Tentu saja melihat mereka berdua kompak membacakan nomine pernikahan terkis, ya cukup menarik, apalagi Dinda Hau masuk kategori ini, yang mana Dinda Hau adalah sahabat dari Rizky Billar yang menikah, sehingga akhirnya mempertemukan Rizky Billar dan Lesti. Tentu penampilan mereka di malam hari ini saat membacakan nomini tersebut, yang kemudian secara mengejutkan juga dan mengagetkan keduanya, yang mana yang memenangkan pernikahan terkis di malam hari ini adalah Dinda Hau dan Rendayang, yang mana adalah sahabat Rizky Billar yang dulu menyebabkan Rizky Billar disebut-sebut adalah sad boy, ya. Dan itulah yang membuat malam hari ini kejutan itu semakin nyata. Apalagi Bilar yang keceplosan dan mengharapkan, berdoa semoga di tahun depan adalah mereka yang memperoleh nomine kategori pernikahan terkis tersebut. Ya, lihatlah betapa seru dan indahnya malam hari ini. Tentu hal itu tak lepas dari kita semua, dari doa Perleslaran yang selalu mensupport kesayangan kita ini. Apalagi kemarin mereka sudah go public hubungannya. Keduanya sudah sepakat menganggap satu sama lain adalah pasangan yang sudah berkomitmen untuk menikah di tahun depan. Dan juga seperti di malam hari ini, kemarin Dedek Lesti pun tak sungkan lagi menunjukkan jemarinya, jari manisnya yang sudah ada cincinnya, cincin dari kekasihnya Rizky Billar. Tentu hal ini sudah menepis dan juga meluluhlantakkan anggapan-anggapan yang sebelumnya mencuat bahwa hubungan Lesti dan Bilar adalah settingan belaka. Ya, memang benar settingan yang maha kuasa, tetapi bukan settingan manusia. Karena sebagaimana selalu ditegaskan oleh Rizky Billar bahwa yang namanya settingan sang pencipta itu lebih indah dari settingan manusia. Dan mereka tak menyana. Pertemuan itu akhirnya menumbuhkan rasa dan cinta di antara keduanya. Sehingga di hari ini kita bisa menyaksikan dan
nampak di mata kita betapa cute-nya hubungan Lesti dan Bilar yang hari demi hari semakin nyata, yang hari demi hari semakin jelas hubungan dan arahnya kemana. Tentu hal inilah yang menjadikan kita semua jadi baper dan bahagia atas perkembangan terkini mengenai hubungan Lesti dan Bilar. Oke, itu saja kabar di malam hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang ingin mendapatkan kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar keseruan keuangan, kebaperan, serta hal-hal terupdate terbaru tentang mereka berdua kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini. Percaya dan yakin bahwa kami insya Allah akan menyajikan yang terbaik untuk Anda sekalian semampu kita, tentunya agar kalian juga bisa mendapatkan update-update terbaru dari Lesti dan Bilar. Itu saja, selalu positive thinking, selalu berpikir yang terbaik, mendoakan yang terbaik bagi kesayangan kita dan bagi diri kita semua, dan selalu patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah yang lagi mengancam di negara kita ini. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.